Nah, sekarang kita mau haul grocery shopping, cie ileh, grocery shopping atau belanja bulanannya. Nah, seperti biasa yang selalu dibeli saat belanja bulanan pastinya itu ada minyak ya, teman-teman. Kemudian di sini aku juga beli tisu. Ini bisa dibilang tisu sejuta umat ya. Rata-rata semua orang pasti punya ini di rumahnya. Terus apalagi ini promo ya, buy one get one gitu. Dan harganya lebih murah daripada lainnya. Jadi ini pasti salah satu kecintaan mama juga. Terus selanjutnya aku beli soap clean lantai. Ini buat yang tanya, kemarin udah beli botolnya, sekarang beli botolnya lagi. Kemarin yang kecil mungkin karena habis jadi langsung kebuang aja sama suamiku atau siapa gitu, nggak tahu juga ya. Pokoknya tahu-tahu nggak ada aja. Terus aku beli sunlight. Sama seperti Soklin, aku juga beli sebotolnya gitu karena udah mulai rusak. Kemudian aku beli sabun buat aku. Buat yang tanya kenapa sabunnya tuh beda ya sama suami aku, karena kulit aku itu sedikit sensitif, terus kayak gampang kering banget, keringnya tuh sampai kayak pecah-pecah gitu. Nah, setelah aku baca-baca, sabun Dove ini yang paling bagus buat kulit yang kering gitu, teman-teman. Jadi kalau dulu tuh habis mandi tuh kering langsung gitu, jadi kalau kayak ini udah enggak. Kemudian selalu aku beli Soklin buat cuci baju, seperti biasa harus ada ini ya. Ini kemasannya ganti ya BTW, biasanya 500-an kecil-kecil, sekarang agak besar jadi 1000-an gitu. Aku beli 5 pak gitu, semoga cukup untuk 1 bulan. Kalau teman-teman di rumah punya mesin cuci, usahakan kalau nyuci itu pakai deterjen cair ya teman-teman, biar mesin cuci kita itu awet gitu. Oke, selanjutnya aku beli sikat gigi. Karena di rumah udah habis, jadi aku beli sikat giginya juga. Lalu ini suamiku beli pencukur buat kumis. Nah, ini mereknya Formula ya. Kadang ganti sih, kadang Pepsodent, kadang Formula ya, sesuka hati lah. Senyamannya aja. Kemudian aku beli lap Kanebo. Ini yang bikin over budget ya bulan ini juga, karena kanebonya udah pada rusak juga, harus beli yang baru. Terus beli Pepsodent. Jadi pokoknya bulan ini super over budget ya teman-teman. Hehe. Karena buat beli kebutuhan konten juga. Kemudian ini sabun suamiku, aku pakai Lifebuoy. Ini rasa lemon, nggak salah, enak banget ini wanginya sebenarnya. Terus aku beli kecap karena habis. Kemudian aku beli bubuk biji pala biar memudahkan gitu kalau buat mie ayam, jadi nggak harus gerus-gerus gitu. Kalau lagi malas ya tinggal pakai bubuk pala. Kemudian aku beli kopi kawal api, barangkali buat ada tamu atau mungkin diminum sendiri. Dan aku juga beli sabun colek ekonomi. Ini buat nyuci-nyuci yang lemak bandel gitu, kayak lebih keset aja kalau pakai itu. Kemudian maaf ya, ini aku beli celana menstruasi karena pengen coba aja. Ya, tapi semoga aja sih gak menstruasi ya bulan depan, biar hamil aja gitu, amin. Kemudian di sini aku juga beli snack cemilan. Sebenarnya cemilannya ada 3 ya, tapi keburu habis yang satunya karena aku suka banget. Kemudian di sini ada WPC untuk bersih-bersih. Terus aku beli tempat tisu juga buat di ruang makan, karena masih gak punya tempat tisu ya kemarin, jadi lebih enak itu. Terus aku beli ini wadah gitu, random sih. Ini beli buat rak atasku itu kan agak berantakan, jadi aku mau beli itu biar sedikit rapih gitu teman-teman. Terus aku beli alat pres kentang gitu teman-teman, biar lebih gampang. Ini bisa juga sih buat abon-abon gitu, jadi gak banyak minyak. Kemudian ini aku beli cobek juga buat nyambel, lebih ringan gitu, jadi enak nanti kalau nyucinya, karena kalau batu kan berat gitu.
Kemudian aku juga beli alat peres jeruk. Ini tinggal satu-satunya kemarin. Merek Lion Star. Aku suka banget kalau merek Lion Star itu ya, karena awet gitu. Ya ini bukan gak dibutuhinnya, tapi emang aku bener-bener butuh buat kebutuhan konten juga. Terus aku juga beli mangkok kecil ini. Ini buat kebutuhan konten juga. Jadi berusaha bijaksana ya dalam berbelanja. Nah ini dia sih belanjaan aku kali ini. Lupa gak ke shoot, aku juga beli Indomie 2 bungkus karena suamiku minta Indomie ya teman-teman. Jadi gak apa-apa lah ya, sekali-sekali beli 2. Baru aja kemarin dibilangin gak mau nyetok Indomie, bulan ini nyetok. Tapi cuma 2 aja sih, gak banyak. Oke, sekian dulu ya video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belanja yang bijaksana ya. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.